Halo bro, berjumpa kembali di channel saya Dery Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang cara membuat rak tanaman dari besi siku yang pakai rem kawat. Penampakannya seperti ini bro. Nah ini rak yang saya buat dari besi siku dengan paduan dari kawat ya. Ini besinya besi siku dibaut seperti ini hasilnya. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Jadi begini. Ini dibuat sama saya untuk hiasan, tambah-tambah hiasan di toko, bro. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan. Ini di sini ada besi siku ini. Ini besi siku yang sudah saya cat warna hitam. Di sini besi sikunya ukurannya 80 cm panjangnya. Bisa terlihat ya, ini 80 cm. Sama lebar kita membutuhkan besi siku yang ini lebarnya 25 cm. Nah, ini nanti buat ininya, bro. Nah, buat lebar. Kemudian kita butuh kan ini kawat. Nah, ini kawat yang sudah saya cat. Ini kawatnya kalau nggak salah 3,5 ya. 3,5 cm kalau nggak salah. Oh, ini nanti ini yang belum dicatnya ini. Seperti ini penampakannya. Nah. Ini nanti kawat kita potong, nanti hasilnya seperti ini. Nah. Baik, kita langsung aja ke pengerjaan. Untuk ini gampang membuat rak seperti ini. Seperti itu cukup mudah, jadi efisien dan simple. Karena ini bisa dibongkar pasang. Tadinya saya mau bikin dengan cara permanen dengan besi las. Cuma dipikir-pikir sayang juga kalau nantinya nggak kepake. Seperti itu. Nah, saya membuat rak ini lagi menyenangi tanaman, bro. Jadi senang menanam. Jadi untuk paduan hiasan di toko. Nah, jadi akan saya buat dari besi siku yang dapat kita rombak-rombak semau kita gitu. Oke, kita langsung aja. Kita langsung aja ke sisa ini nih. Mau saya cat dulu, potong dan cat. Kemudian kita rakit. Nah, kita langsung aja ke pengerjaan. Ikuti terus video saya. Oke. Oke bro, ini penampakan rak yang sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Rak tanaman dari besi siku dan ram kawat wiremesh. Oke, cukup sekian aja untuk video kali ini. Share tentang bikin rak tanaman dari besi siku. Semoga menjadi inspirasi bagi yang kalian membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, bagi kalian yang ingin terus mengikuti channel ini, jangan lupa subscribe. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Bye-bye.